الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم، تنمه الهناية bantuan dan hidayahmu ya Allah. Semoga bengkel pengukuhan pelaksanaan kecap lain pengetua dan rasul Nabi utara ini berjalan dengan lancar ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, permudahkanlah urusan kami ya Allah. Disertai dengan rasa tenang dan lapang pada hati kami dan rasa ringan pada tubuh badan kami ya Allah. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi ديننا ودنيانا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا الله يا Tuhan kami, di kesempatan ini juga kami mohon keselamatan, keamanan dan juga terhindar dari wabak penyakit buat kami semua, guru-guru di sekolah dan anak-anak muridnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah keselamatan, keamanan dan kesejahteraan buat kami semua ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Boleh buka lah. Okay, yang berusaha closely sebagai SIP PPD Jambret Utara, yang berusaha semua penolong pegawai PPD sektor pengajaran PPD Jambret Utara, dan yang dikasihi peserta bengkel lah hari ini, iaitu pengetua-pengetua daerah Jambret Utara. Jadi untuk program pada pagi ini adalah bengkel pengukuhan pelaksanaan kecap plan, di mana ia adalah dalam satu program besar KPM, iaitu KPM Perkasaku. Okey, dalam tu ada banyak benda besar, biasanya strategi-strategi kecap plan tu termasuk dalam tu. Jadi KPM telah melancarkan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum berfokus kepada kurikulum yang dikenali sebagai KPM Perkasaku pada 1 September sehingga 28 Februari. Itu adalah time frame yang diberi. Jadi mengambil langkah untuk melaksanakan beberapa strategi dalam pelaksanaan KPM Perkasaku ini, ada beberapa strategi yang besar kita nampak adalah 4 lah, iaitu strategi pengukuhan dan pengayaan, iaitu maksudnya kerja buat kita sebagai seorang tenaga pengajar pimpinan di sekolah. Dan yang kedua adalah pemugaran literasi dan numerasi yang kita takkan bincangkan hari ini, kerana pemugaran literasi generasi melibatkan sekolah rendah. Sekolah rendah memang banyak lagi lah sebenarnya isi dalam KPM Perkasaku ni. Yang ketiga adalah pemerkasaan bilik darjah yang menjadi isu semasa kerana dah tak ada exam sekarang. Jadi kalau dalam UTP pun dia adalah aduan yang kedua besar setelah yang pertama kelesuan upaya guru. Yang kedua, isu PBB. Dan yang ketiga adalah isu cuti dipendekkan. Saya baru baca surat khabar 2 hari lepas lah, macam tu. Maksudnya PBB merupakan satu benda yang kita perlu highlight sebenarnya, kefahaman guru-guru di sekolah untuk melaksanakan PBB macam mana nak dilaksanakan seiring dengan apa yang dihasratkan dalam KPM Perkasaku lah. Dan seterusnya, menyediakan bahan sokongan pengukuhan dan pengayaan bagi murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang keempat tu adalah sebenarnya My Sumber, My Sumber Ku, perkara keempat dalam My Perkasaku. Okey, seterusnya, matlamat utama kecap plan ini akan diterangkan lebih lanjut oleh Cik Rosli, SIP PPD Jambret Utara, kerana kami telah diberi tugas untuk seboleh-bolehnya memberikan sebanyak mungkin dari segi perkongsian Perkasaku, walaupun telah diberikan webinar, walaupun telah diberikan pelbagai platform jelayah wara, tetapi masih kefahaman di peringkat sekolah tu tak berapa sampai. Dapatan ini adalah daripada
BPK dan BPSH sendiri di mana dia mengadakan rintis di beberapa buah negeri, rupanya Pulau Pinang terlibat dan daerah yang terlibat itu dijadikan sebagai satu, kita kata, rintislah untuk dibincang di peringkat kementerian setakat mana pemahaman pengetua dan guru besar. Jadi kesan dia bila tak sampai hasrat tu, bukan tak sampai langsung tapi tak sampai KPI yang dihasratkan oleh KPM, dia akan mengeluarkan satu arahan supaya ditatarkan sepenuhnya kepada pengetua dan guru besar. Tapi harapan saya pada hari ini, apa yang kami beri ini adalah mungkin sebahagian kecil kerana besar banyak benda tu. Jadi yang kita bagi yang penting dan sebenarnya kendiri guru sebagai warga pendidik, dia kena study dan baca. Ada 7-8 slide sebenarnya yang diberi oleh KPM. Semua tu ada dalam 5. Kena tengok webinar tu. Webinar untuk PBD saja ada 3, ada infografik, semua ada. Kalau itu tak berlaku, jadi harapan kami ke pimpinan sekolah memastikan nak buat senara semak ke, nak tanya ke, nak buat survey ke macam mana, bagaimana pemahaman guru-guru sekolah tentang dan perempuan. Jadi untuk hari ini kita teruskan program kita. Kita memberi taklimat sedikit tentang pelaksanaan kecap plan ini dan dengan ini majlis menyemput Cik Rosli SIP Plus kita untuk menyampaikan. Silakan. Di belakang tu nama dia bengkel. Kan? Kalau bengkel ni maksudnya serta lagi nak aktif lah. Kan? Bukan penceramah yang aktif. Kalau penceramah aktif, penceramah ya lah, kan dia yang buat. Tapi hanya kerja buat untuk perempuan di sekolah. Dan dulu-dulu pun kita harap tak ada lagi dah benda yang daripada atas turun ke bawah. Tapi tiba-tiba ada juga yang top down. Bila ada top down ni jadi susah lah. Sebab kita dah faham lah, kita bawa cara lama dah kita bawa benda ni. One size doesn't fit all. Ni dia nak buat satu size yang fit semua ni. Tuan-tuan sekolah macam yang rendah ke, SBT ke, cluster ke, semua kena buat pimpinan kelas aku. Jadi bila ada dah satu program macam ni, tuan-tuan kena sesuaikan dengan keadaan di sekolah masing-masing lah. Saya tak boleh kata apa yang saya terang nanti Ustaz Nasri ke bawa masuk di Ustaz Ali di Karya. Di Karya banyak suka. So okay. Kemudian Ustaz Nairul dah bawa ke Seri Budak. Kan? Dah tentu dia ada pengubah suayan ke mana-mana lah. Yang tu, yang tu yang kita nak bincang tu. Kan, saya takkan bercadang nak cerita lah, sebab ini tentang pun dah ada lah kan. Cik Jujurin dah masuk dalam untuk ketua. Lama kalau slide nak tengok, banyak. Saya harapkan lebih pada sesi Q&A tentu nak sesuaikan macam mana. Cuma ada beberapa benda yang saya nak sentuh. Yang pertama ialah KPI tuan-tuan dan tuan-tuan masing-masing di sekolah lah. Terutama sekali sekolah menengah, bila kita ada perasaan SPM, tak boleh lari dah. Okay? Tak boleh lari daripada peratus lulus. Ini penting yang tentu kena tahu. Sebab nampak KPI yang kuasa tu, yang tu dia nak kuasa, dia kuasa lah. Tapi kita ada KPI ni dah. Kalau nak balik buat kuasa aku saja, tiba-tiba di ujung nanti result SPM tak ke mana. Tentu jawab lah. Bukan saya tu lah. Kan? Tentu tahu lah. Buah tentu yang baik. Kan, Tuan Rashid? Okay. Jadi, yang tu satu. Tak ada pilih senyum lah. Okay. Apa ni? Lulus, peratus lulus. Lepas sebut peratus lulus, kena tengok pada subjek BM dan sejarah. Masa lagi yang orang buat ni SIC, aku akan cerita lah pendekatan ni kau penting. Okay. Dan ni pun tak tahu banyak. Cerita sikit, cerita tentang kena tanya banyak. Okay. Dan ikut peranan PPD sekarang ni. Peranan PPD sekarang ni ialah memberi bimbingan dan sokongan kepada sekolah. Tuan-tuan kena faham tu. Bagi bimbingan dan sokongan. Okay. Jangan harap PPD nak buat program, tak ada. PPD tak buat program. Habis kan? 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 Petai yang banyak pegang, tak tahu kalau ada waktu pergi, balik dan sepuluh sikit. Okey? Yang tu ialah KPI utama kita. BM dengan segera. Sama lah antara sekolah Mak Bendin dengan sekolah Badawi. Sama lah. Tapi tak sama kan?
Kalau saya buat memandir tubuh kat Badawi, layaklah pemasih. Kalau buat Badawi kau kat Bandit, Badawi senang. Tak apa, kami cepat lah. Tak apa, tak apa. Yang kaisar kau buat. Tapi secara ringkas, dia bagi satu, bila jadi COVID nanti terlepas. Dia buat apa? Dia buat penjajaran kurikulum. Bila buat penjajaran kurikulum tu, dia ada tiga benda yang berlaku dalam kurikulum tu. Satu, dia kata kandungan asas kurikulum. Kedua, kandungan tambahan kurikulum. Ketiga, kandungan pelengkap kurikulum. Ada tiga. Betul tak? Tujuh lah. Tujuh lah, dua-dua empat nak boleh buat. Yang jadi masalah sekarang ni, kita tak capai kandungan asas kurikulum. Sekolah Badawi capai tak kandungan asas kurikulum? Kandungan asas. Kandungan asas. Selesai lah kan? Selesai. Asal no? Mula beri. Selesai. Kan? Tapi yang tu ialah peringkat sekolah yang pengetua pegang. Tapi bila turun dekat peringkat panitia, selesai tak? Ada ada panitia yang tak selesai. Betul tak? Tahu tak? Tahu lah kan? Kalau tak tahu, balik tanya ketua panitia. Ataupun tanya guru kanan. Okey? Ada yang tak selesai ni. Ikutlah, ikut situasi tentuan rumah di sekolah masing-masing. Clear tak? Ada soalan? Betul saya buat bengkel ni. Buat bengkel je tu, buat kelompok M4, M5, M6, M10 kan. Ya? Oh, tadi bosan pun dekat. Dah bawa pun jujur. Boleh, kita betul. Dia jujur pun. Buat apa pun lah. Buat langkah ni. Lebih-lebih. Tak boleh tu nak pegang pecah lah. Ada depan dia cuti 3 minggu kan. Tak pegang pecah lah 3 minggu tu. Boleh dipikirkan lah. Okay. Baik, dan tu salah satu KPI. Selain daripada tu, ada lagi KPI-KPI lain yang pernah tak sebut, tapi tuan-tuan nak cepat. Okay lah. Contoh, saya bagi GPS kolam. Ada tak? Diberi? Kan? Tahu lah kan? So, semua-semua KPI tuan-tuan ada pada sekolah. Dan tetap sekolah, tak bolehlah kita nak pergi satu style dengan satu yang sama, semua nak capai tau. Dia ikut kemampuan sekolah. Soalnya tuan-tuan tentukan lah. Okay? Apa lagi KPI? Masalahnya bila kita sebut KPI yang pengasuh aku ni, KU yang belakang besar tu, kita tengok kat kurikulum. Tetapi yang tuan-tuan, bila kita buat hal kurikulum ni, dia bersangkut hati dengan hand, dengan kuku sekali. Setuju tak? Kau nak buat kurikulum tu tak? Hand dengan kuku lantau ada api ya? Boleh tak? Setuju tak? Cik Wan Amin? Ya, semua sekali tak ya. Kalau nak calon pasal kuasa aku, pasal kurikulum, pasal akademik, tentu budak tak main. Tolak. Saya tolak. Kan? Kita buat program, budak tak main. Dia kena berkasa aku je, kurikulum lah. Kita kena berkasa. Yang menetap tiga dia, budak tak main. Kita buat lah, yang hak main. Tiba-tiba hak main tempat mandi, dua orang. Budak kelas lain. Betul tak? Betul. Kita kena COVID. Tentu jangan terkejut. Jangan terkejut. Ada hari ni dia akan berlaku. Tak sama antara sekolah dengan sekolah. Okey? Jadi benda ni kita perlu faham kan? Okay? Maksudnya, bila jalan kurikulum tu, automatik hang pokok pun jalan juga. Walaupun dalam ni dia sebut, apa ni, tentang ujian segak. Kalau ni boleh buat ujian segak? Boleh kan? Saya pun semuka main kan? Tapi tak sebut bila ni. Ada tak sebut dalam kuasa aku? Ada? 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 Tak 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 ada? Tapi apa-apa pun, tuan-tuan di ujung nanti, dia nak keluar sekolah, dia kena ada satu keputusan. Tuan-tuan tiap lah buat macam mana. Macam tuan lepas. Kan kita nak kalut tak buat
Tiba-tiba kan, nampak tak buat. Ada sekolah buat, ada sekolah tak? Tak buat. Tiba-tiba tahun ni, pengarah tanya. Macam mana pasal percubaan tu, berapa sekolah mana yang buat? Tuan kata jangan buat. Tapi nak buat pun tak boleh. Tapi alhamdulillah ada sekolah yang buat. Ada sekolah buat, dia tahu lah dia dapat. Dia punya maklumat kan ni. Sebab tuan dapat TOB. Dia TOB tak? Nak buat macam mana? Tak ada percubaan. Tak ada tu kau kena. Okay? Ha, jadi kita kena fikir. Okay? Yang pertama, tentang gaji adalah nanti di sini pun ada wakil-wakil kan? Yang pengetua tak main yang fikir. Yang fikir dia dengar dua kali ya. Tapi hari itu dia isyat, kita tak bincang dalam pendidikan macam ni. Okay? Yang ni saya nak bincang detail, tapi dari hati ke hati tentang tu, tanya soalan. Saya suka soalan. Kalau saya nak contoh, sampai korang. Boleh balik bincang dengan bilong kanan pentadbiran, dengan guru kanan, dengan ketua panitia, bincanglah tentang KPI tu. Selesai tak selesai kandungan asas kurikulum. Itu. Yang kedua, KPI kita untuk peratur duduk SPM, PM secara. Kemudian yang ketiga, kita tengok DPS. DPS pula. Okay. Kemudian seterusnya yang antara perkara penting yang kita kena senang tentang ini ialah dialog prestasi. Tuan-tuan kena tentukan satu tarikh dialog prestasi di sekolah. Dan tuan-tuan sendiri jadi pengerusi. Kalau jemput PPD, jemput saya ke, jemput Haji Nabi ke, jemput resensi ini, kami sebagai pemerhati saja. Tuan-tuan perempuan yang akan melaksanakan dialog itu. Buatlah satu tarikh, pilih. Ha, buat dah, bagus. Apa hasilnya? Ya. Ha, tengoklah dia punya jurang tu dekat mana. Okay. Bila dia dekat dalam jurang tu pula, tetap sekolah. Dia kata karya, pasal gajaran ke macam tu, hak gajaran. Tak ada tolong kan. Bila sikit, kalau satu, boleh pakai terus di akademik kan. Tapi seri muda boleh kepala kehadiran. Tahulah lah dia pun hadir sekolah lain. Tak dia kau kedai hadir kelas online mana-mana kan eh. Sekolah-sekolah tu tak apa-apa eh. So benda kau bincang pilih. Dan dialog prestasi ni pula kita nak buat. Dia bukan satu dialog ni lah. Jadi kita buat apa? Pasal percubaan ni kan sedang berlangsung ni sampai belum. Sampai sama dia kan Habib. Habib cuti kena bincang dah dengan penolong kanan. Kita nak segera keputusan. Tadi peratur dulu subjek apa? PM cara nak segera. Tapi tunggu sampai penolong kanan 12 boleh pergi. Kita tahu. Dan tu nak segera. Yang ni kena bincang kita buat. Sebab cuti ada 3 minggu kan? Kan? Dah tentu cikgu-cikgu kita nak cuti 3 minggu tu. Nanti kita kena atok. Kena atok. Supaya dia dapat markah awal dan kita boleh selesai awal. Okay? Kemudian dia dapat markah, dia kena buat dialog di peringkat. Nak mula dulu. Tak kelas dia dulu. Sebelum panitia tu kelas dia dulu. Dia kena tahu kekuatan budak dia di mana, kelemahan dia di mana. Sebab saya lagi SIC akan bincang banyak pendekatan ni boleh guna. Ada pendekatan bertema, modular lah, simulasi ke tak buat. PBS Cik Suhaimi memang kita kena buat. Dia duduk berjalan pernah masuk. PBD ni dia tak kunci pendekatan je. Cuti ni pun kita cadangkan dengan berhenti. Tapi buat bertema. Tema dia apa? Cuti-cuti Malaysia. Ayah tak cuti. Cuti-cuti Pulau Pinang. Pulau Pinang pun tak boleh. Cuti-cuti Kepala Batan. Dia jalan lah pilih Kepala Batan. Ini bertema. Tapi semua subjek masuk. Sejarah lagi lah boleh kan di Kepala Batan. Tak ada lawan rumah. Sejarah. Tengok, tengok saya macam tak tahu dengan orang berapa tu. Umar Jarah. Umar Jarah. Yang satu yang tentukan 31 Ogos di situ lah, Umar tu. Tentang dengan tak tahu.
datang, baru dia ada harga nilai. Buatlah, cuti pun tak apa buat sejarah, boleh buat. Ya, kita pecah lah, bila-bila nanti SIC bentang dia punya pendekatan nanti, dia tahu dia tanya. Tapi nak buat macam ni boleh tak? Ya? Okay. Boleh tak bantu kami? Kalau dia pun duduk terang ni, memang terang lah, sebab bilik kita dah terang lah. Cukup terang. Kita nak tempoh lagi lampu sekejap lagi. Orang kuatan ni tak buka. Okay? Boleh? Nampak lah? Dia bawa daripada panitia, kelas. Masuk dalam dialog berarti panitia. Panitia angkat kepada guru kanan. Guru kanan angkat kepada jalur kanan, itu SRT dengan apa, ketua. Baru habis. Maksudnya ada beberapa peringkat dialog. Belum nak bagi tentu tarikh dekat akademik di PBD ni. Okay, ada banyak. Elok lah 3 minggu tu kita pilih lah. Sebab kan pandai-pandai lah. Jangan bagi cikgu tension, sebab cikgu tension ni dia komplain banyak. Okay, baik. Itu dialog. Selesai. Bila dah dapat dialog, dalam KPM Kaisaku ni, dia kata dia bermula tadi pada bulan September. Dan kita dah ni 23 November lah. Habis lah. Tinggal berapa hari lagi? 15 hari dah cuti sekolah. Baru nak buat bengkel. Bentuk bulan sekolah, lepas nak buat apa? Tak buat apa lah, sebab perjumpaan. Betul tak? Pongkar tak boleh kacau lah. Buat perjumpaan. Pongkar boleh lah. Boleh. Pongkar nak buat apa lah. SMK dah sikit juga. Pongkar. Tak ada. Buat apa? Tak payah buat apa. Tak payah buat apa. Seronok. Ada kosong ke SMK juga? Ada kosong lah. Kita duduk sikit juga. Nak buat apa lah. Pongkar. Tak ada. Ayam pongkar kan kena buat juga. Sebab dia akan ambil periksa bila? buat masa 2023. Tengok dengan puan tu. Tengok sama juga. Okay, peratur dulu lepas macam mana. Okay. Dah tak nak buat? Puan Rosmina, periksa akhir tahun lepas. Kita dapat. Kau tak dapat lah. Tak dapat lah. Tak dapat je noh nak cari TOB tau lah. Tahun depan nak kena pecah buat tahun tu SPM 2022. Tuan dia lupa ni. Tapi yang tu tuan-tuan jangan fikir lah. Sebab tuan ada apa? Ada pelung kanan. Sini ada pelung kanan kan? Pelung kanan tu dah okay lagi. Okay, pelung kanan dah fikir pula tu. Okay, kita ada ham, ada koko, pakat-pakat bagi lah. Okay, dalam ni dalam KPM Kaisar pun dia tak sebut lah. Kita kena buat kereta 4, kereta 3, kereta 2, kereta 1. Cara tak langsung, apa yang saya sedang cakap dengan tuan-tuan ni, tuan-tuan sedang buat pelan taktikal. KPM Kaisar tu ni dalam bahasa mudah ayat sekolah ada pelan taktikal. Perancangan strategi ada 3 pelan. Pelan yang pertama, pelan strategi. Kita buat 3 hingga 5 tahun. Tapi ada kecap plan ni. Kecap plan ni maksudnya kita sedang buat pancangan untuk semasa, tahun semasa. Yang tu kita panggil plan taktikal. Dia dah pula nama apa pun, kita kena pegang dengan kepala kita. Ini kita sedang buat plan taktikal. Kalau dalam sekolah-sekolah TN25, dia panggil plan intervensi transformasi sekolah. Kita ringkatkan pintas. Dia boleh berlangsung antara 1 bulan hingga 3 atau 4 bulan. Dia tak sesat ya? Sesuai tak dengan perkasaan tu? Sesuai tak? Sesuai lah kan? Sebab perkasaan tu kalau kita dah ambil yang dah habis waktu ni, kita mula November sampai Disember, sebulan punya intervensi, kita nak buat apa? Contoh, dalam cuti sekolah ni kita nak buat apa? Untuk budak kita lima. Boleh pecah kan? Boleh? Kemudian kita ada lagi 2 bulan tahun depan. Bulan 1 dan bulan 2 bulan ni dapat lagi. So yang tu jadi pelan taktikal tuan-tuan lah. Yang tuan dapat taktikal ni lah. Dalam sini dia bagi cadangan macam-macam lah. Dia ada ayat tadi yang Puan Zahir sebut apa tu, strategi mampatan, pecutan, pengayaan, buat lah. Ok,
fikirkanlah benda tu. Tapi pihak benda ni kena kepada semua cikgu dengan kena dekat cikgu yang terima saja. Tension lah, cikgu terima. Untuk dia buat strategi macam-macam. Antaranya, kalau kata ada budak cemenang di kereta 4, boleh buat dengan pelajar sederhana kereta 5. Ataupun kalau cemenang kereta 4, boleh bimbing pelajar lemah kereta 5. Boleh buat. Tapi yang tu boleh buat dalam program mentor-menti camp. Ada kereta camp pun jalan sekali. Tapi jalan ni kita sebut lah. Kita punya fikirkan macam tu. Boleh? Boleh tak cikgu jamin? Mentor nak main ni ya? Boleh tak cikgu jamin sebagai HEM? Okay? Kan? Nak buat juga mentor-menti. Tapi dalam bentuk akademik, buatlah bimbingan. Kan? Budak pula duduk di asrama. Asrama apa? 300. Haa, 300. No, tak apalah, 300. Isyak apa? Ustaz Azri Isyak apa asrama? 400. Haa, adik-adik. Okay. Jadi kita guna strategi tu kita buat. Okey. Kemudian tuan-tuan dah selesai dah nanti dah tengok dah rancang yang tinggal 15 hari nak cuti. Kemudian dalam cuti nak buat apa? Kemudian sambung lagi kepada tahun depan. Tahun depan dah lagi 2 bulan. Dah lagi 2 bulan. Okey. Nak buat apa lagi 2 bulan? Cikgu-cikgu akan tanya nak buat apa lagi 2 bulan. Kita nak buat apa 2 bulan ni? Kalau SPM nampak jelas lah kan? Kita akan bergerak ke arah SPM lah kan? Yang mana yang ada jurang, kita akan buat dimensi yang sampai semua. Tapi untuk kita tempat, kita bincang. Tempat kita satu. Supaya hak kandungan asal tu, kurikulum tu selesai, sampai bawa ke kandungan tambahan. Kalau lengkap ni tak ada masalah. Tak banyak dalam senarai tu. Okay. So kena ada lah satu. Masa kita buat dialog nanti ada checklist, panitia-panitia akan respon. Oh kami tuan pengetua yang ni tak selesai lagi dan kami tak dapat buat. InsyaAllah bulan 1, bulan 2 kami akan buat. Haa buat, jalan. Okay. Bentuk macam mana? Bila boleh bersemuka, buatlah cara bersemuka. Hak yang pengiliran tu pun kena fikir tu. Bersih muka dah cerita apa? Limau dulu kan? Hak dia pengiliran ke tak? So, banyak pendekatan nanti boleh kongsi pendekatan dengan SIC yang kita bagi ni kan? Antara cadangan-cadangan yang kita boleh guna. Ok? Sampai dah tentang kena tengok yang dalam KPM dia bagi dah lah ni penggiat persalahan. Ada beberapa hari lagi. Okay. Sampai untuk tahun depan 2022 pun dah ada dah. Sampai dia bagi cuti semua siap dah. So bila kita buat KPM kuasa aku ni, yang ni kena jadi bahan tukar kita. Kita tengok bila kita nak cuti berapa hari. Cikgu nak ambil cuti berapa hari. Cikgu nak pergi luar negeri. Kita pengetua tak boleh cuti. Boleh cuti. Tapi dah rancang semua siap-siap dah. Lepas tu pergi lah, kita nak berehat. Tak ada masalah. Okay. Sebab berdasarkan pemantauan yang Datin Mai tu, yang lemahnya kawasan kita ni ialah pemantauan. Rancangan ikut TikTok. Tapi pemantauan ada buat jadual. Tapi tak ada. Data tak ada. Kesan yang dekat mana kita pun tak tahu. Lebih. Dia bangkit habis semua. So buatlah elok-elok. Okay? Kita rancang elok, kita buat. Dan bagi pihak kami SIP, tuan-tuan depan, janganlah tamak. Tamak ni maksudnya nak buat untuk sekolah saya saja. Sekolah walim, dia pergi dia lah. Sebab dia ada jenis kau. Kan? Boleh, tak ada masalah buat anak kau. Okay? Tapi kalau kita tamak tu, kita kawal semua budak-budak kita. Kadang-kadang kita tak boleh nak fokus. Sebab, biasa tak ramai kan? Di sekolah kita ni, kita ada bagus subjek tentu saja. Subjek yang bagi hak dia di sekolah ni. Macam Ustaz Khairul. Tak ada lagi dengan tarik main yang bagus yang main BPD. Terima je lah. Padahal kalau kita buat soal analisis tu, yang tu ialah
tak jadi kekuatan dalaman dia dah. Dia jadi apa? Jadi peluang pada Seri Muda. Sebab cikgu bagi ada duduk di sini. Jadi SIC. So dia boleh buat satu program. Bukanlah program. Dia nak bantu banyak boleh. Tak boleh kan? Ustaz kena minta banyak. Saya dah lepas dia. Saya punya aset. Kan? Kuat lah tak kuat. Dan saya tengok cikgu yang saya buat tu bagus. Dia buat macam-macam. Mesti lah. Okay. Itu untuk satu subjek sahaja. Subjek lain tu lah. Sebab kita nak kecil DPS ni, kita nak tengok subjek-subjek yang ada apa. Ada potensi. Selain daripada sejarah dengan BM tu, wajib. Wajib lah. Tapi hal lain tu, subjek mana yang boleh menyokong kita kecilkan DPS kita. Ini kita kena ini antara agenda dalam dialog prestasi. Ya? Bincang. Minta setiap panitia. Okey? Nanti kita turun. PPD turun tengoklah. Apa yang sempat kita bantu kita tu. Lepas tu saya cadangkan dalam kelompok tu yang macam dia buat. Yang enam yang cadang kan. Jadi ya dengan penyerahan. Jadi yang alhamdulillah. Jadi kita tengok impak dia. Okey? Nanti. Dan kelompok-kelompok lain pun boleh. Mesti. Macam kita buat dalam cubaan ni kan. Tapi kemarin kita tak gal lah nak buat kan. Tapi kalau ada banyak soalan tu. Kita perlu akan edarkan kat pun. Sekolah nak pasang, benda dia pasang. Ikut kemampuan dia. Kita buat dari TSC muda sendiri, sekolah masing-masing. Okey? Saya rasa itu saja lah yang kalau saya cakap pasal KPM ke satu. Kalau ada soalan. 5 minit ni ikut ada soalan. 2 minit. Kalau 2 minit ni. Tapi saya suka soalan. Kalau nak simpan lah ni pun tak apa, saya tunggu di hujung nanti. Boleh juga. Tentu dengan simpan soalan ke ni yang balik lagi nak. Tak apa, balik lagi kita fikir. Kan? Tak apa nak sampai bilang lagi ya, ikut Rizal tu. Tak jadi. Jadi, sebenarnya apa yang dibuat dari program kelas 1 ni sedang tidak senang betul susah. Okay. Cumanya dia bila berlaku ni adalah kerana perubahan jadual waktu. Contohnya dulu kita merancang Disember tiba tempoh pembelajaran dilanjut pada Mac, dia kena realign sebalik lah itu. Saya rasa kalau perkasa ini tak dibuat dalam bentuk yang lain pun benda ini sedang berjalan. Semua pengukuhannya ialah apa yang disebut tadi lah, pengungsian sumber contohnya yang matematik ada di sekolah ni, sekolah ini dan peranan kelompok yang kita buat. Ada nak buat begini dan mungkin juga inisiatif dari PPD sendiri yang boleh berbuat kan? Jadi timbalan kita ada pegawai kan? Tak apa, terus saja pun tentu boleh cakap. Tak apa. Sebenarnya itu yang boleh dibuat. Sebab tentu teringat PPD bila kita nak memanggil cikgu-cikgu ni sebenarnya kelompok boleh panggil. Tetapi itu bertanggungjawabkan risiko. Kalau cikgu sekolah saya bergerak ke Seri Muda terlibat kemalangan, dia pergi atas perintah sepak. Itu saja. Cuma di situ kita minta ada sikit kelembutan kepada PPD. Bila kita bagi saja, tak ada yang goyang tangan. Ini saya tak berani. And that's why bila kita jadi PPD, kita kena berani guna kuasa yang kita ada. And dulu saya duduk timbalan, saya tak berani pun. Saya berani semua, saya tak takut. Sehingga kena keluar dari PPD. Sebab saya kan kalau PPD timbalan ada, saya cakap benda yang sama. Sebab punca kuasa pergerakan itu, semua pengetua ni cakap ke saya tak berani benar cikgu pergi kalau tidak ada punca kuasa. Sebab ruang lingkup pengetua hanya dalam kompaun sekolah saja. Dan inilah yang menjadi apa nama, yang menjadi faktor halangan untuk kita berfungsi dengan lebih baik. Tapi tak apa, saya akan cakap dengan pengarah pada 30 bulan untuk satu keputusan dasar dibuat secara blanket approval. Maknanya kalau nak bergerak mana-mana, itu PPD boleh bagi tanpa perlu berjaya. Sebenarnya PPD boleh bagi. Kuasa PPD adalah selepas sekarang. Hatta timbalan pengarah pun tak boleh meminjam kuasa. Dan kita pun, kita tak boleh nak patah balik lah benda ni. Kita kena bergerak ke depan. Yang pertama kita tengok bergerak ke depan ni, kita dah buat dah bentuk hybrid. Nak saya daripada hari pun siang malam dia kena pergi DCA lah tentang tu 12 kau semua buat siap dengan tahi tu apa dan kau semua tabur pagi esok. Elok tiba-tiba kena pula kita bersemuka kita terus
mati dengan benda tu, sayang lah. Ada benda-benda yang baik. Lepas tu, di doktor dia lah, Dr. Yusof. Tak ada. Saya bincang dengan Dr. Yusof di PKG Penaga. Tak kira kan? PKG tu, kita perkasakan PKG tu. So, apa-apa aktiviti kelompok boleh buat dari PKG. Kan, Dr. Yusof pun sedang usahakan. Kan, PKG Pelabatan lagi lah kan, Encik Syarif. Internet ke ya? Melok lah. Okay lah kan? PKG Pelabatan kan? Dia boleh guna. So yang tu jadi hak kita ni, salah satu PPD, satu-satu je PPD yang kita letakkan kita punya STP ni di PPD tu, ada di PKG. PPD lain tak, semua dua di PPD. Kita tak buat itu sebab PPD kita ni lain tau apa tu. Dia duduk lain kawah, dia lain tau. Saya ni kau beko kan. Ada apa ni, tak jawab ni, share dia tak ni. Orang tak kuat tak boleh masuk, tak. Ada apa ni, tak usah lah. Tentang dengan risau lah, kuat tak boleh kutukar lah. Jadi kita gunakan platform PKG tu. So dalam perasa aku ni, tuan-tuan boleh buat inisiatif untuk sekolah sendiri ataupun sekolah-sekolah yang tuan-tuan rasa selesa nak buat, atau tiga sekolah itu buatlah. Yang dia punya isu tu lebih kurang nampak setakatkan sama lah kan. Dan cikgu kita pun lebih kurang sama-sama lah kan. Dan pada sekolah macam Kampung Selamat, Seri Muda yang kita tarik aset yang bagus juga di PKG, panggil lah cikgu tiba-tiba dia nak buat. So yang tu akan jadi, kita punya peluang, kita boleh guna benda tu. Tapi janganlah kita kawal kat sekolah tu seorang je, kita nak share lah. Kongsi. Okay. Berdasarkan, ni, nak cerita polis pertibaan ni, nak kita buat ni, putusan ni. Tengok jurang ni tak mana. Oh, nampak subjek ni kita boleh guna ni. Kita boleh meningkatkan, boleh lecikkan GPS tu lah. Kita guna ni banyak lah. Tentu dengan nak fokus semua, kalau fokus semua, elektif ada apa-apa daripada ni? Lima ada tim. Ah, ada kurang lah, dulu kan? Yang tu yang sekarang ni ada lima. Si Prabu. Dulu tak benar, tak kira ada habis kurang. Tak apa lah, okay. So, itu penting lah platform ni kita guna-guna. Okay, tuan-tuan jangan nampak lah. PKG tak boleh apa boleh, tapi masih boleh lagi. Kita usaha buat lah. Okay. Kemudian kita ada juga sekolah-sekolah, kita ada SPT, sekolah kluster. Macam Dato' On kan, KPI dia lain tau no? KPI dia budak-budak boleh menyambung pelajaran, suatu-suatu memang pun kan, memang semua. Sebab tu itu kita buat juga dengan yang kita panggil sekolah KA tu, buat yang kitab tu kan. Dan Cik Nan pun cadang tu untuk Bahasa Arab buat. Ni maknanya sampai kita ada hubungan ni juga. Okey, kita punya fikir tu juga buatlah jaringan dan jaringan tu buat. Okey. Boleh? So saya tinggal dulu. Tuan-tuan apa fikir lah, kalau ada soalan tu kita nanti nak kongsi ataupun kami nak buat satu kan benda yang kami nak initiate sendiri. Cadang kan. Saya boleh cubalah, kita cuba lah. Tolong kita bantu tengok. Okey. Buat sama-sama. Ya, cikgu ini. Tapi malangnya dia dah mula sampai September tu masa
orang pun duduk kalut. Bila ada minat Allah, sekarang ni baru duduk kalut. Pasal apa dah? Sampai di saat kritikal dah. Dah habis tahun dah. Kita jenis yang tadi kan. Kita nak buat apa? Penjajaran, alignment balik, nak susun balik je. Tentang dengan risau pasal data tu lah. Data tu siapa nak hantar, Cik Suhaimi nak tutip PGD. Kan, benda tu akan berlangsung, akan berjalan. Macam SPM. Kita boleh tahan tak nak buat SPM? Dengan buat SPM lah, bulan 3 ni je kan. Kita buat menganak dia. Boleh tak? Tak boleh lah, dah buat keputusan lah. So, sekarang ni kita nak bantu sekolah nak buat intervensi. Nak buat intervensi. Yang tu yang tuan-tuan kena fikirkan. Dan tuan-tuan pun ada ada keberhasilan KPI dan tujuh dia. Dan sini saya tak boleh nak samakan semua KPI tu. Cuma tadi saya sentuh tadi peratur dulu SPM. Kena ambil. Okay. Ada peningkatan GPS. Okay. Itu benda-benda yang besar nak ambil. Tapi hal yang lain tu kita tengok balik ya. Macam PBD. PBD tuan-tuan pernah buat sampai tuan-tuan satu. Kita kena berjalan terusan. Sebab ada profesor di SPM saja. Nanti Cik Suami dah sentuh benda tu lah. Okay. Mungkin tak sampai lagi. Yang Cik Yanti nak tu cakap orang mungkin banyak pada BBD tu. Okay. Benda-benda akan ikut. Okay. Boleh? Ya. Jadi yang pertamanya untuk kesan plan ni kita akan bersorak ketua panitia. Bincang berkenaan dengan kesan plan ni berdasarkan film mapping yang dia kemula buat tu. So lepas tu kalau Muhammadiyah ni memanglah yang asas tu ada yang asas tu tak capai. So macam mana nak capai tu senaraikan. Kalau tak capai juga ada kode topik yang cikgu kata dia pun tak boleh capai. Okay? Asal pun tak boleh capai. So buat yang boleh capai itu, senaraikan yang boleh capai itu dalam syarat apa panitia tersebut. Okay. Dalam syarat panitia tu dia memang kena tahu lah setiap daripada tingkatan lihat sampai tingkatan 4 tingkatan 5 tidak ada problem lain. Eh? Tapi yang tu yang kita nak tengok. Itu yang kami buat di SMP Mahathir. Untuk yang asas. Itu, saya lebih suka. Maksudnya bengkel ni, contoh Puan dah main dengan satu pelan taktikal ataupun pelan tindakan tu Puan lah nak buat. Dalam masa yang ada ni, kami nak buat apa? Tapi yang tu semua, Haji Nabi kata kita akan bincang dalam dialog prestasi ya. Kan, kita biar dulu pasal percubaan ni jalan. Dapat keputusan tu, kita tengok lah. Nah, di situ lah PPD akan masuk lah. Kita akan masuk macam Cik Nabi macam ni lah. Okay? Tapi yang Cik Kati tanya tadi, apa yang kita nak buat dalam kuasa aku ni? Yang pertama, nak tentukan kandungan asas kurikulum tu. Selesai tak selesai? Yang tu fokus utama KPM ni. Dia tak tahu selesai tak selesai? Okay? Kalau tak selesai, subjek mana? Mata pelajaran mana? Cikgu mana yang terlibat? Budak mana yang terlibat? Okay? Kalau dah capai pun 70%, ada lagi 30%. Okay? Dia tak mau tahun depan, jadi isu macam kita masuk bawah baru ni, 2021 kan? Banyak cikgu-cikgu mongut. Oh, budak-budak. Tak capai, dia bukan standard budak form 5 ke lagi ya. Seriously, ya. Dia sebenarnya soal capai tak capai ni dia ada perbezaan yang sebab kita satu. Kita kan dua, kita tiga, kita empat, lima. Kalau kita balik dengan yang tahun lalu, sekarang kita tahun ni agak tenat sikit sebab budak kita empat, kita belajar macam budak kita lima tahun yang sebelum ni. Jadi pencapaian dia mesti berbeza. Kalau ramai orang cakap semua dia capai 70% lebih, saya kira memang hebat. Kalau hebat, seolah macam itu sekolah sama. Kalau siapa cerita, dia kata, jadi kalau siapa kata dengan capai lebih 70, memang kita boleh benchmark sekolah itu. Sebab apa? Kita jangan bagi senario untuk melayan hati.
jadi rosak nanti. Ya, saya setuju benda tu sebab saya ada kedua. Tuan-tuan jangan cuba nak impress. Impress ni maksudnya seorang suruh isi datang tak isi. Isi cantik-cantik supaya sekolah dia tak nak masalah. Itu impress. Tapi orang nak sekarang ni improve. Bila improve tu kita ada gap. Kecil besar gantung pada sekolah tak nak masalah. Okey? Gap tu yang kita nak. Bila ada gap, yang ni kita nak sambung. Sambung banyak pendekatan-pendekatan ni, tuan-tuan tengoklah. Buat apa Haji Mak Liu? Tapi saya harap bila SIC terang tentang pendekatan ni, tuan-tuan kena tanya soalan tu. Tuan-tuan jangan duduk diam, tunggu dia tak dia tak main. Dia pun akan terang. Kita nak ambil tu pendekatan tu, ketemu ke modular ke simulasi ke, kita nak balik ke sekolah kita. Tuan-tuan lebih tahu keadaan sekolah tuan-tuan buat. Jangan bagi saya, saya kata pendekatan yang sesuai dengan sekolah ni. Ya. Nanti kita akan terang. Itu mereka punya expert method. Silakan kepada nanti. Ya. Yang baik kita nak.